melon, yang grape, ini ada taro, coklat, mangga, choco cheese. Pasan udah cair, apa di blender? Udah, enak. Langsung dari sini aja minumnya. Nih kamu pakai ini. Halo guys, balik lagi di channel Cuere Vlog. Jadi video kali ini aku bakal mencoba untuk mencampur pop ice beberapa varian aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya mubazir nggak dimainin. Rasanya apa itu? Aduh. Dan aku penasaran banget rasanya nanti kayak gimana. Ini loh. Jadi agak ada 1, 2, 7 ya. 7. Ini ada mangga. Ini apa? Choco cheese. Ini buat Tio. Ini grape. Nganggur. Ini coklat. Ini coklat. Ini melon. Sama leci. Terus leci. Sama permen karet. Taro. Oh iya, permen karet gak ada ya? Ya taro itu aja. Soalnya cuma dikit guys. Beliannya ya. Jadi udah. Dan gak usah banyak-banyak juga lah, udah cukup. Yuk kita langsung blender aja, kira-kira rasa apa yang bakalan. Hey, ini bukan aku, ini aku nih. Ada aku. Enggak ada. Tapi ini ada aku. Anggur itu. Dah, yuk. Let's go. Let's go. Oke, okay, guys, sekarang aku langsung aja. Melon. Ini melon. Ayo, yo, di blender yo. Wah, baunya yang grape nih, anggur, ah udahlah. Tuh kena nasi ya, apa-apalah kan yang makan kita. Ini ada taro, kalau ini coklat. Yang dia mau naik-naik ya? Ya, orang di blender buat nanti ya. Udah. Mangga. Ya. Kok mau mangga? Udah langsung aja, ini ada choco cheese sama leci. Nanti di blender ya. Ini gak usah pakai gula guys, sudah manis. Oke. Wah, tapi warnanya jadi apa ya? Nah, yang coklat apa? Cukup gak yang segini? Buat. Kan banyak ya? Baunya. Udah, pakai es batunya nanti aja, Bu. Macam-macam batu. Oke guys, kita langsung aja blender. Lupa ya. Pasan udah cair. Apa di blender? Kan biar nyampur, biar lebih bisil. Kok coklat ya menang ya? Coklatnya dua. Bau sih. Coba dibawain. Enak. Bauin. Ini kayak aku. Udah guys, kita langsung tuang tanpa es batu. Oke guys, dan sekarang yes. Udah dari sini nih. Udah dikasih es batu juga. Ini sebenarnya aku pengen ngerasain aja sih. Nanti dia ada ini pak. Ini mau dikasih nggak? Dikit aja. Ini udah tak sisain dikit karena kan nggak dingin. Papa dulu deh. Apa rasanya? Menang coklatnya? Udah. Manis banget. He.
Langsung dari sini aja minumnya. Nih kamu pakai ini. Ini dingin nggak? Menang apa ya? Rasa apa ya? Coklat. Kemanisannya? Iya, airnya kurang banyak. Tadi kamu bilang udah-udah. Lah aku ya takutnya ntar mah. Udah 7 ini ya, 7 gelas sama yang 7 gelas. Tapi udah, ini kan nanti pak cair. Udah nak, ini manis banget nak. Udah, jangan. Rasanya apa ya? Kayak mangga ya. Tapi kayak ada coklatnya. Enggak, aku enggak yang. Ngetek banget, ambil air aja deh. Jangan, manis banget. Nanti ini kan cair. Cair ya enggak seberapa. Ini manis gak? Pak. Ambil botol minummu dulu, ambil air putih. Enggak ah, kemanisan. Rasa apa ya? Rasa... taro kayaknya sama coklat. Iya enggak sih? Mangga, Nek. Dari baunya mangga ya, guys? Nek, dari baunya mangga. Kalau tambahin air, beda lagi rasanya. Mangga. Ya? Mangga. Nek, aku sih baunya mangga ya. Sama manisnya tuh dari coklat. Melon udah gak ada rasanya, peci rasanya. Yang berarti ini ya? Coklat. Coklat sama mangga ya? Soalnya tadi coklatnya dua kan, coklat keju sama coklat. Wah, campur aduk, tapi yang menang warnanya coklat. Nanti mau masak mie. Mantap guys. Udah gak penasaran. Aku gak bisa. Aku kira tuh warnanya bakalan putih gitu loh. Ya kan coklatnya makannya jangan dua. Coko sama coklat. Minum. Kayaknya keren minum, deh kalau coklat satu. Minum. Au, habis. Iya. Biarin tak banyakin air putih aja. Lah justru itu biar gak enak. Daripada minum manis. Minum. Enggak. Ini manis. Udah. Aku gak bisa kalau terlalu manis. Udah gak usah banyak-banyak. Rasanya tuh kayak gitu. Udah gak penasaran lagi aku. Dominan coklat. Itu aku udah bisa. Mungkin kalau air buah enak kali ya. Yes. Ah, tangan. Cobain. Tapi kok ada taruhnya ya? Cobain. Kayak ada taruhnya, terus ada. Kok jadi semua ya rasanya? Cobain. Itu. Kamu masih layak diminum gak? Enggak, maksudnya rasanya aneh terus kayak gak cocok buat diminum atau masih enak diminum? Masih enak, cuman aku nih ya gak bisa. Emang masih enak sih guys, karena masih gak yang aneh-aneh rasanya. Tuh. Warnanya coklat. Jadi rasanya itu manis banget dan ya seperti itulah. Yaudah guys, makasih udah nonton. Abisin gak ya? Tapi manis banget. Oh ya, masih ada avokado kan gitu belum ya? Adalah popes avokado stroberi nggak ada. Nggak ada stroberi, terus apa lagi? Permen karet. Kemarin aku permen karet, terus ada apa aja sih? Tuh guys.
varian pop es yang tadi belum masuk, avocado, permen karet, es doger, durian, guava, yogurt, sour soap, terus apa lagi nih, teler, wah itu yang varian baru ya. Aku agak-agak ini dikit guys, meler-meler dikit. Tapi ya udahlah. Kan cuma nyoba doang guys. Udah guys, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kira-kira nyobain apa lagi ya? Komen aja di bawah guys, oke? Okay? Atau bikin video apa yang seru-seru kan? Komen di bawah guys. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.